Saya berharap semua suspek itu diberi hukuman setimpal, hukuman mati sebagai pengajaran kepada yang lain. Itu kata ibu mangsa kebakaran pusat tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah Jalan Keramat hujung Khamis lalu. Hermayani Nur Matias, 38 tahun, ibu kepada mangsa Indra Kurniawan Muhammad Amirul, antara tiga yang masih mendapat rawatan di unit rawatan kebakaran Hospital Kuala Lumpur HKL di sini. Beliau berkata tanpa hukuman setimpal, dibimbangi suspek akan mengulangi kesalahan sama atau lebih teruk. Saya kata bukan tahap juga, saya kata seperti pengganas dengan teroris kan. Ini kalau pengganas teroris sudah biasalah kerjaan di orang. Ini budak di bawah umur. Budak di bawah umur sih siapapun mungkin macam tak percaya. Tapi ada juga lah orang yang mengatakan sebab dia pengaruh dada kan. Kalau pengaruh dada di orang kata memang di luar dari pikiran. Tapi tak jelas sampai. Itulah tak adalah sampai. Saya pun nak cakap lebih-lebih pun tak pernah cakap. Cuman ada sebagian orang tua mangsa pun sampai macam rasa kesal hingga dia macam mengutuk perbuatan manusia ni. Kalau boleh, kalau dapat pun hukum sampai mati. Sebab berita dekat TV mengatakan ada dua suspek tu yang ada kes lampau kan. Dia sudah pernah berbuat kejahatan, lepas itu dia bebas, dia buat lagi sebab dia budak. Kalaupun budak-budak ini yang tujuh suspek ini dihukum, dibebaskan, boleh jamin ke budak-budak ini boleh menjadi lebih baik? Boleh jamin ke budak-budak ini boleh berubah? Sedangkan waris-waris mangsa yang anak dia maut, kita tak tahu lagi macam mana perasaan dia orang. Mengulas lanjut perkembangan anak sulung daripada tiga beradik itu, beliau berkata keadaan anaknya melecur di belakang sampai punggul, kira-kira 23%, melecur di kedua-dua belah tangan, sebelah kakinya patah dan tidak sedarkan diri akibat ubat sedatif.